Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan pemantauan imej kemaradan yang terkini, kelihatan hujan lebat berserta ribut petir di satu dua tempat sedang aktif berlaku di sekitar daerah Batang Padang, Negeri Perak, Hulu Selangor, daerah Tampin, Negeri Sembilan dan juga sekitar Negeri Johor. Dengan bacaan pada pukul 8 malam ini, iaitu paling tinggi 34.3 mm di sekitar daerah Tangkak berserta 21 mm di daerah Muar Negeri Johor. Jelas keadaan sungguh lebat di kawasan tersebut. Dinasihatkan orang khususnya di kawasan ini agar berada jauh di kawasan tanah rendah dan kekal berada di dalam rumah. Dan dijangkakan ia bergerak ke arah barat daya, boleh memasuki di kawasan perairan Johor Barat, Melaka dan juga Negeri Sembilan dalam tempoh 1 jam lagi. Manakala di Negeri Sabah dan juga Sarawak, ribut petir lebih terpencil di Negeri Sarawak khususnya di sekitar pedalaman Kapit, manakala keadaan hujan lebih mendominasi di Negeri Sabah dengan hujan lebat lebih menumpu di sekitar pantai barat, pedalaman dan juga bahagian Sanakan. Baiklah, khususnya di bahagian Sanakan ini dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke tengah malam hari ini. Baiklah, bagi mendapat idea apakah keadaan cuaca keesokan pagi, bagi mereka yang ingin gegas pergi bekerja agar memakai baju hujan dan juga berhati-hati ketika memandu di atas jalan raya kerana hujan dijangkakan boleh berlaku di sekitar pesisir pantai Negeri Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.